saya tanya pada beberapa orang tua dan guru, jam 7 pagi diberi bubur, bubur nasi, entah pakai ayam atau apa, pokoknya bubur nasi, tadi sampelnya udah dibawa. Jam 7 dimakan, kemudian di jam 12-an mulai terasa ada keluhan. Ada 1-2 orang yang mengeluh muntah, ada yang mengeluh mencret, ada yang mengeluh bersin. Terus jam setengah 2 ya, jam 13.30 lah, tadi kita lagi rapat juga di atas, ambulan desa datang, bawa anak-anak serombongan gitu, datang berapa puluh orang, langsung kita kumpulkan, karena memang terlihat mereka tuh pucat, terus berkeringat gitu ya, tanda dia sangat pusing atau lagi mual sekali. Kita periksa satu-satu, yang bagus atau yang bisa dirawat jalankan, posisi duduk saya kumpulin, yang rada berat harus terpasang infus, kita pisahkan. Di situ penanganan sesuai dengan keluhan. Alhamdulillah dalam hitungan setengah jam sampai satu jam dalam observasinya banyak yang membaik, kemudian kita pulangkan. Pulangkan dengan obat, dengan penyuluhan kesehatan, dengan catatan jika besok masih ada keluhan boleh datang lagi untuk pemeriksaan.